tadi di dinding sahabat channel. Oke, baju dinding sahabat channel. Oke, hari ini kami pertama kali mencoba masak guna ini tepung didih untuk goreng ayam. Kawan-kawan bilang rasanya sangat sedap, sesuai dengan cita rasa kamurang lah, bagi saya lah. Oke, berminat dengan tepung ini boleh PM di bawah ya. Oke, kompom di layan. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Bahan-bahannya hanyalah ini saja. Oke, tepung didih, ayam yang sudah dipotong-potong bentuk begini, and then garam. Itu ini saja bahan-bahan dia. Oke, kita gunting dulu dia. Yang mendidih ada dia punya instruction juga di sini, cara-cara mau masak dia. Oke. Kita buka dulu. Karena kita masukkan sedikit saja tepung didih di sini. Cau dulu dia. Kita masukkan sedikit garam. Oke, kacau dulu. Ini untuk dia punya kasih salut tepung guna nih. Oke, sekarang kita mulai memasak dulu. Panas sekali dulu. Masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng tadi. Kita salut ayam dengan tepung dulu baru goreng. Macam begini. Salut dulu dia begini, banyak-banyak. Baru goreng. Oke, kita tunggu dia sampai dia kekuning keningan supaya dia punya ayam pun masak, semua pun masak. Nah, nampak turut dia. Oke, sudah masak. Sekarang diangkat sudah guys. Oke, kita salut ya semua. Oke, kami sudah siap masak. Beginilah rupanya, ada crispy rambut. Oke, sekarang kita letak dia ini yang tidak pedas original ya, taruh macam begini, banyak pun dapat. Oke, ini yang spicy nya kita taruh sedikit saja. Kalau yang suka pedas tuh taruh banyak sesuai dengan cita rasa kamu orang lah. Oke, saya coba lah, sebab ini first time kami beli tepung didih dan guna tepung didih untuk masak ayam goreng. Wah, smart banget tuh kawan-kawan.
Kalau suka nih, kalau mau tes, belilah nih tepung didi. Sangat sedap. PM aja kami kalau mau ah. PM saja. Oke. Ya kawan-kawan, PM saja ah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Ding ding Sabah.